saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak ah. Tapi lama-lama sekali dua kali posting, saya takutnya jadi seperti dia. Saya mute semuanya. Dan saya yang di TikTok juga saya ini. Jadi setelah kejadian itu saya udah gak pernah lihat postingan dia semuanya. Yang buat saya tenang, takutnya saya ada dendam. Karena yang tahu kejadian sebenarnya kan kita-kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuman ya sakit hati aja ketika. Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Apa yang menjadi persoalan? Ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Saya gak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon. Telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu, berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah satu tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya. Jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama satu tahun. Saya karena anak saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya. Satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya. Mama saya udah gak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau bukti apa lagi, Pak Ibu? Itu adalah suara hati seorang suami dan laki-laki. Bagaimana sakitnya dihianati. Itu saja. Ya, kalau seorang laki-laki marah seperti ini sampai suratnya ada di pengadilan, Anda bisa menilai bagaimana kesabaran seseorang berakhir. Itu saja kalau saya menilai. Karena saya begitu saya ditelepon, diceritakan, saya juga kaget, tapi saya nggak boleh ceritakan. Sabar sekali ini manusia. Awalnya dia nangis ya. Awalnya dia nangis itu, terus kemudian hanya ada suaranya tidak terlalu jelas, artikulasinya tidak jelas. Dari awal situasi sebenarnya sudah menggambarkan dia dalam kondisi yang tidak terlalu cukup baik di posisi itu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian menarik karena kemudian ketika dia sudah bikin sebuah statement bahwa dia tidak akan menceritakan atau tidak akan menjawab beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi dia sudah
bikin locking istilahnya, untuk tidak menjelaskan situasi yang benar-benar dia hadapi saat ini, atau kemudian ada beberapa pernyataan yang kemudian dia juga tidak sampaikan gitu. Pertanyaan yang diberikan juga dia berusaha untuk jawab secara apa, secara lebih singkat gitu ya. Terus kemudian singkat-singkat saja tanpa berusaha menjelaskan secara lebih detail. Ketika dia menjawab pertanyaan itu kan dia tidak berusaha direct. Misalnya kalau ketika apakah begini jawabannya ya atau tidak kan gitu ya. Atau langsung ke titik ini. Tapi kemudian dia kayak seperti apa, dia make another direction gitu ya, untuk mengalihkan gitu, supaya orang tidak fokus dengan apa, pertanyaan itu, hanya kemudian dia menjawab dengan cara yang lain gitu ya. Nah, itu yang kemudian perlu divalidasi lagi, apakah memang benar seperti itu ininya gitu ya. Hanya jawaban dia seput apa, dia coba putar gitu. Nah, ini ya titik dimana kemudian yang bersangkutan memang tidak ingin menyampaikan secara lugas apa yang dia alami, apa yang dia lewatkan di proses itu. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian juga dia mau orang tidak get into the situation karena dia merasa this is my personal, atau dia sifatnya sangat pribadi, ranah pribadinya dia yang tidak mau di angkat sebagai isu lagi gitu ya, sementara dia sedang dalam berproses untuk mediasi atau apapun, atau sepertinya ini sudah jadi sebuah keputusan yang bersangkutan untuk melakukan, segera memutuskan proses ini untuk segera menjadi sebuah keputusan, kira-kira seperti itu. Anggernya itu memang dari awal sudah muncul. Jadi ketika matanya itu kan, kalau dia nangis yang set itu yang gitu ya, ini lebih, tapi dia lebih ke this is a flat gitu ya. Nah, sudut-sudut matanya itu, terus kemudian sudut dari bibirnya itu juga ini, dan kemudian dia berusaha cover itu dengan gerakan nutup seperti ini. Nah, this confirm bahwa yang bersangkutan sebenarnya sedang di posisi anger state gitu ya. Jadi itu yang dia dan dia berusaha tutupi dengan apa, tetap belakangannya dia dengan telat di menit awal 024 itu dia, ini dia tatapnya tajam lagi, terus kemudian ya, dan berusaha green itu. Nah, itu yang nahan dia punya pressure yang luar biasa, kira-kira begitu Mbak. Untuk supaya dia mungkin sudah yaudah deh, nggak usah ditutup-tutupin gitu, mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya, bisa diartikan seperti itu. Hanya memang dia tidak menyampaikannya secara lugas kali ini gitu ya. Jadi tadi pengacaranya atau penasihat hukumnya, spoiler semua sudah dimasukkan dengan sekian gitu ya, dengan detailkan ada beberapa dukungan yang itu, data-datanya dan segala macam itu. Nah, itu nanti tinggal dilihat lagi bagaimana perkembangan berikutnya. Wah, Om gak ikut-ikut itu. Yang baik aja. Om, lihat perubahan dari Kak Bain gimana Om sekarang Om? Lah, yang udah dewasa dia. Tapi gak cerita, dengerin aja. Kapan ofisialnya? Ih, Baim mau jadi duda. Ya Allah, tapi Baim ini fresh ya. Fresh ya, kayak gak ada beban gitu. Kayak gak ada beban, gak ada pikiran. Kayaknya let it flow aja gitu. Oh, hidupnya kayak berjalan seperti angin gitu ya. Ke kanan, ke kiri. Emang kayak gitu aja Baim udah? Iya. Nah, jadi kapan gue bisa dengerin curhatannya, Im? Abis ini. Gue main deh ya, gak ada kamera tapi kita jangan berdua. Jangan lah. Ya jangan, kita berdua aja ya, ya kan. Kita kasih tahu yang sesungguhnya. Lo pengen masuk The Dudas ya, emang? Hah?
kan Pak Haji udah, Andre Taulani. Kapan ofisialnya, Baim? Udahlah, jangan dilama-lamain. Segera.